bersama gue si Miau. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya kita sudah melihat kalau misalnya guru tercinta kita ini mempunyai pasangan atau pacar ternyata ya teman-temanku sekalian. Dan tenang saja, sebagai murid yang baik dan benar, gue sudah menghalangi mereka berdua pacaran di Valentine Special ini ya teman-temanku sekalian. Dan di dalam chapter kedua kita langsung saja meneruskan di Competition Time. Let's go. Oh ya, karakter yang gue pakai di sini cewek ya teman-teman. Dan misi kita kali ini adalah berhubungan dengan alat-alat musik. Waduh. Jangan bro, jangan dirusakin alat-alat musik. Nggak murah masalahnya, gitar aja itu jutaan bro. Yang murah ya ada mungkin ratusan ribu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kolektor gitar itu bisa puluhan sampai ratusan juta guys. Apalagi drum, nggak mungkin guys jutaan, puluhan juta, aduh. Jangan dah, jangan guys ya. Jangan iseng sama alat-alat musik, mahal. Oke, kita sudah melihat guru tercinta kita teman-teman. Mau ngapain kamu, ha? Dia mau ke ruangan sofanya dia. Why hold a singing competition? Oh. No one can sing better than I do. Oh, ternyata dia mau mengikuti kompetisi menyanyi. Dan sebagai murid yang baik dan benar, marilah kita halangin dia ya teman-teman, supaya dia bisa menyanyi atau supaya dia bisa menang teman-teman dalam singing competition tersebut. Aduh, jahat betul ya jadi murid ya. Oke, guys, sekarang yang harus gue lakuin adalah mengambil beberapa item terlebih dahulu. Karena tadi gue salah ngomong teman-teman, makanya gue harus ulang. Dan rumah ini jadi ke lockdown deh, penuh dengan trap. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi yang gue butuhin itu ada teaser, bom, water, glue. Waduh, banyak banget yang harus gue perluin ya. Oke, sebentar. Gue ambil beberapa hal terlebih dahulu. Misalnya lockpick dan juga crowbar. Nah, setelah itu gue akan buka pintu depan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya agak gampang. Terus guru kita itu lagi-lagi teman-teman, dia itu narsis sekali ya. Untung aja gue nggak senarsis itu loh guys. Kecuali di depan cermin sih. Ya di depan cermin tuh kita harus narsis guys. Aduh, hari ini gue ganteng banget sih. Oke guys, di manakah teasernya? Dan juga sepertinya gue harus mencari glue. Aduh, stuck nih guys. Eh, tunggu dulu. Nah, itu dia teasernya. Aha, biasanya di sini kosong, tiba-tiba saja ada sesuatu bung. Terus gue harus mencari glue. Terus gue harus mencari water jug dan juga bom. Gimana ya glue ya? Sebentar. Di sini harusnya ada glue. Aduh, kok nggak ada? Ah, ruangan. Dia mau latihan, sebentar. Gua nggak boleh ke situ. Kayaknya dia akan ke situ soalnya teman-teman. Gua harus berputar dong. Ah, ngerepotin sekali. Oh, enggak. Dia di sini. Ternyata dia di sini, guys. Gua tertipu. Sabar. Gua kurang hafal gitu loh. Oke, mungkin aja bom itu ada di bawah sini ya, guys. Jadi gua pertama-tama ke basement kah untuk mencari bom? Bom? Aha, dapet kan? Tuh guys, ada bom. Udah dapet bomnya. Terus air, air tuh ada di sini. Nice. Udah dapet juga teman-teman air. Terus lem. Kita cari lem ya. Aduh. Dia kesini. Baiklah kalau begitu. Kita menjadi ninja terlebih dahulu dan ke atas sini. Nah, lem setahu gua itu ada di ruangan sana tuh. Setahu gua ya teman-teman, kalau salah maafkan saya. Nah, oh screwdriver. Oh itu dia lem. Yah, tapi udah kebanyakan item gua. Sebentar. Kayaknya ada hubungannya dengan di sini deh. Kita cek terlebih dahulu. Dia lagi nonton. Oh, ini untuk bunyiin. Ini. Ah. Mau diapain itu? Oh, dibuka. Mungkin aja gua akan taruh ini teman-teman di sini. Ah, betul sekali. Menunggu meledak ya teman-teman. Terus ini buat apa nih? Oh, gue bisa taruh sini. Ah, make sure she cannot go away. Hah? Am I not the best? Lem. Ambil lem mungkin. Nah, lem ini buat ditaruh di bawah sini supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Ini? Ah, betul sekali teman-temanku sekalian. Dan katanya gue disuruh untuk pergi dari sini. Hah?
Ini buat apa dong? Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Sebentar lagi dia akan masuk di suatu ruangan. Dia ke ruangan sebelah kiri. Berarti sebentar lagi dia akan latihan, teman-teman. Gua mau lihat nih. Gua udah taruh lem. Gua udah taruh bom. Gua udah rusakin mikrofonnya juga. Nah, sekarang gua harus ngapain nih, guys? Something is wrong with my microphone. Tuh. Salah, ada yang sesuatu yang gua lupain, teman-teman. Gua harus ngapain itu? Tidak. Dia tahu kalau mikrofonnya dia rusak. Tidak, saya harus ngapain? Oke, guys, kita coba lagi ya, teman-temanku sekalian. Loh, kok ini berbeda? Sebentar. Oh, there's a competition going on. Oh. Well, of course, I'm going to win. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kok itu berbeda ya, teman-temanku sekalian? Mungkin aja ya, teman-teman. Ini ada dua ending. Ending yang pertama itu drum, ending yang kedua itu mikrofon. Ah, bisa jadi. Oke, kita akan coba untuk mendapatkan dua-duanya aja ya. Terus, ending yang drum harusnya udah gue dapetin ya. Harusnya. Jadi kita harus mengambil screwdriver dan juga bom. Setelah itu, kita masukin bomnya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Ke atas dulu guys, buka ini. Nah, terus screwdrivernya itu ada di paling ujung. Tapi kali ini dia ke atas, teman-teman. Jadi, kita lihat terlebih dahulu dia mau kemana, kanan atau kiri. Kalau misalnya dia ke kanan, maka kita akan ke kiri. Nah, oke, sudah. Berarti gue akan kesini terlebih dahulu. Sebel banget, tadi pakai gagal segala, guys. Padahal udah bener banget tuh. Oke, nih. Kalian bisa ambil itu tuh. Oh, di sini juga ada bom. Aha. Guys, ternyata di sini juga ada bom. Oke, kalau begitu gua akan mengambil screwdriver terlebih dahulu karena dia lagi ada di toilet. Aduh. Aduh. Oke, oke, dia ke ruangan sebelah sini, teman-teman. Tenang, masih aman-aman saja. Ambil. Hihi. Sip sekali. Langsung saja, teman-teman, kita masuk ke sini. Wah, ketahuan dong. Sebel banget. Sabar, 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 sabar. Oke, oke, oke. Dia ke situ, guys. Dia ke situ. Wah, ketahuan lagi dong. Oke, bisa, 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 bisa. Kita tipu dia ya, teman-teman. Nah, kita buka. Terus siapin bomnya. Cepetan, cepetan, cepetan. Taruh bomnya. Sudah selesai, teman-teman, bomnya. Katanya gua harus pergi dari sini. Oke, oke, oke. Apakah ini ending drum? Am I not the best singer in the world? Wah! I will get you now, Brad. Malah ketangkep dong. Ah, si Dodol, si Dodol. Gimana caranya dia tahu, teman-teman, kalau gue ada di sini padahal gue udah bersembunyi di balik lemari loh. Sebel banget. Tidak. Oke, kali ini kita mendapatkan misi yang dimana dia harus menyanyi lagi ya, teman-teman. Oke lah, kalau begitu saya sudah tahu harus ngapain. Jadi tenang saja. Nah, tadi kan gua cobanya itu pakai air, teman-teman. Sepertinya nggak boleh pakai air. Jadi langsung pakai teaser. Terus kita apa? Pakai glue. Sabar, sabar, sabar. Gua coba lagi ya. Terus nanti kalau misalnya masih sempet, teman-teman, gua akan cari ending yang drum juga. Ya kan? Seru soalnya. Sabar. Kita masuk ke sini. Yang cepat, Miao Auk. Ambil teasernya. Terus langsung saja, teman-teman, kita ke sana. Masih ada kesempatan, Bung. Jangan lupa ambil lem ya. Ambil lem, ambil lem. Di sini lemnya. Oke, nice. Buka. Buka. Taruh di sini harusnya. Nah, bisa kan? Sebel banget. Dari tadi kayak, nah, kayak begini dong. Oke, semoga aja ini berhasil ya, teman-teman. Sabar, sabar loh. Kok gua bisa jalan di sini? Lah, guys. Wow. Gua bisa berjalan di udara. Luar biasa sekali. Hey, finally. Tapi gua penasaran sih ending drum itu seperti apa. Jadi nanti, teman-teman, gua akan cari ending drum juga. Sabar ya. Oke, sudah dekat, teman-temanku sekalian. Inilah penentuannya. Apakah ini benar atau salah ya? Kalau tadi, kesetrum, kesetrum. Iya, dia pingsan, guys. Sekali lagi, teaser itu berbahaya sekali ya, teman-temanku sekalian. Jangan dicontoh ya. Kalau misalnya kalian dapet teaser, pergunakanlah
dengan baik dan benar. Membela diri boleh, teman-teman, tapi jangan untuk iseng orang. Itu serem banget, sumpah. Oke, kali ini drum. Pas banget. Oke, langsung saja teman-temanku sekalian. Kita akan mengambil ending yang drum. Guys, mau gak mau gue harus mencoba lagi ya. Jadi dari tadi drum yang kebuka itu drum yang di sini. Nah, yang di sini bisa gak sih? Kok gak bisa ya? Cuma satu drum doang teman-teman yang bisa dibuka ya. Aduh. Iya, cuma ini doang yang bisa dibuka, guys. Tapi kalau misalnya itu gue buka, tuh, gue taruh sini, terus, ya bakal ketahuan lagi. Coba. Gue ambil satu lagi ini, teman-teman, sama glue. Coba aja. Semoga aja bisa berhasil. Ayo, dipakai lagi. Nah, dipakai lagi ternyata. Pantesan aja dia siapin dua. Ah, oke, okay, guys, harus pakai dua screwdriver ya, baru bisa. Bisa jalan di udara. Saya bisa jalan di udara. Lompat di sini bisa gak? Bisa juga. Enggak ding. Guys, saya menjadi satu dengan pohon. Saya menjadi pohon. Oke, kita tinggal tunggu teman-teman. Guru kita akan masuk ke ruangan musik. Kok dia ngebug ya teman-teman? Kayaknya gue ketahuan deh nih. Oh iya. Pas gue lagi di situ, kayaknya gue ketahuan teman-teman. Jadi gue harus turun. Nah ini dia. Kita lihat, dia akan bermain drum. Jadi endingnya ada dua ya. Woo! Yay! Meledak. Mantap sekali. Tapi bagus ya, drumnya itu tidak rusak, guys. Alright, sudah selesai. Mari kita coba untuk next stage ya, atau level ya, teman-teman. Judulnya apa ya? Tunggu, gue cek terlebih dahulu. Ini mah udah ya. Coba kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah sama dengan episode sebelumnya atau tidak? Kalau misalnya sama, kita akan skip aja. Gue akan skip aja. Guys, ternyata sama persis ya teman-teman untuk yang ini. Berarti yang ini juga sama dong. Ya, nanti kita langsung ke chapter ketiga ya kalau begitu ya teman-teman. Dan langsung saja kita akan melihat Card Haze. Waduh, duit ini hubungannya dengan duit, guys. Let's go. Dan kalau misalnya gue lihat teman-teman di recommended-nya ada sleeping pills. Waduh. To outbid me. Wow, panis mentus. I can't wait to use this on those little brats. Tuh, mereka itu emang saling kerjain teman-teman. Si gurunya juga suka ngerjain, murid-muridnya mereka juga suka ngerjain. Luar biasa sekali. Oh ya, by the way, gue butuh apa aja? Sleeping pills. Nah, kayaknya gue tahu nih, sleeping pills. Terus gue taruh di minumannya dia atau di makanannya dia. Tapi sleeping pillsnya ada di mana? Biasanya di ruangan tidur, guys, untuk membantu tidur ya. Jadi kita cek terlebih dahulu di sini. Sleeping pills, where are you? Dia ada di mana sih? Oh, di ujung sana dia, guys. Oke, berarti gua aman. Dia mau ke ruangan ini ya, drum ya. Cek yang benar, sleeping pillsnya ada di mana? Kok nggak ada di mana-mana? Wah, oke, dia nggak tahu gua ada di sini ya. Dia ke toilet, sabar. Sleeping pills, where are you? I look fabulous today. Wow. Sabar guys, sabar guys. Come on. Sleeping pills, where are you? Kok nggak ada sih teman-teman sleeping pills di sini? Wah, gawat ini. Wah, gawat teman-teman. Biasanya ada loh di sekitar sini, guys. Sleeping pills. Tapi kali ini tidak ada. Berbahaya sekali. Oke, apakah di sini? Ya, kayaknya gue harus butuh bantuan. Biar cepet, guys. Biar cepet, kita coba bantuan sekali. Iya, tahu. Tahu, suruh nemuin sleeping pills, gue tahu. Tapi ada di mana sleeping pills ya? Oh, ini minumannya, guys. Yang bakal dia minum. Oke, gue akan coba cari di bawah deh. Sabar ya. Gue akan lewat sini. Di mana kamu sleeping pills? Guys, maaf ya, agak muter-muter nih. Karena saya harus mencari sleeping pills-nya. Tidak ketemu-ketemu. Hop. Aduh, tidak ada. Di mana ya kira-kira? Apakah di sini? Sepertinya tidak ada, teman-teman. Ini untuk keluar dan ini untuk ke dapur. Nah, kalau misalnya nggak ada di sekitar sini, mungkin gue akan cari di basement.
Okay, bisa jadi. Bisa jadi di basement, guys. Atau enggak, bisa jadi itu... My beautiful hair. Okay, dia nyisir. Sleeping pill. Where are you, sleeping pill? Enggak ada di sini dong, guys. Sleeping pill-nya ada di mana? Ya ampun. Jangan bilang ada di lemari. Makin susah dah kalau misalnya nyari di lemari, guys. Okay, gua akan coba cari 3 dong. Sabar-sabar, guys. Gua harus cari 3 bintang supaya gua bisa dapet clue-nya. Nah, gua sudah mempunyai 3 bintang dan kita coba lihat sekali lagi, teman-teman. Please. Oh, bedroom. Oh, tuh kan. Bener sekali. Ada di bedroom dan di laci-lacinya dia. Kalau di laci itu gimana caranya gua temuin? Tapi pertanyaannya, di sini kan banyak ruangan tempat tidur ya, teman-teman. Tempat tidurnya dia yang mana ya? Nih, tebakan gua aja ya, antara di sini, harusnya di sini, di sini, di sini, di sini. Ini tebakan gua aja nih. Oke, tidak ada di sini, teman-teman. Di sekitar sini kah? Oke, kita cari terus, guys. Tidak ada. Tidak ada. I can look good in everything. Tidak ada. Terus di mana dong? Oh, di sini. Nah, itu dia. Saya sudah dapat, teman-teman, sleeping pills. Permasalahannya, kita harus taruh di mana? Ini dia yang paling penting ya, teman-teman. Kayaknya di apa namanya? Di ruangan yang tadi gue lihat deh. Ada di sini, di sini, di sini. Nah, betul sekali. Nah, ini dia. My coffee must be cold by now. Semoga aja bener. Kalau bener, hehehe. Sudah selesai misi kita. Oke, ini tempat yang paling bagus untuk bersembunyi nih, guys. Yes! Harusnya ini sudah berhasil. Tapi kali ini gue harus membutuhkan bantuan ya, teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya gue cari dengan seksama, bisa aja ketemu. Cuma lama aja, guys. Bakal lama aja. Jadi gue memilih untuk mencari dengan smart. Dengan memakai bantuan 3 bintang. Abis deh bintang gue. Oke, kita tinggal menunggu, teman-teman. Guru tercinta kita ini akan masuk ke ruangan kerja dia. Nah, dia sudah masuk. Oke, sebentar lagi dia akan minum, teman-teman, di gelas yang gua taruh sleeping pill. Dan habis itu kayaknya gua akan masuk ke dalam sini terus ambil deh kredit kartunya dia. Oh, dear. Why does my head feel sebentar. So heavy? Oke, dia sudah tidur. Let's go. Mari kita ambil kredit kartunya dia. Wow, kita bisa lihat dari dekat, teman-temanku sekalian. Halo, apa kabar? Nah, kamu baik-baik saja? Udah, gua ambil dulu ya. Guys, kita login terlebih dahulu untuk beli apa dong ini? Login. Password apa nih? Guys, passwordnya... Spider? Welcome! Wah, bener loh! Luar biasa sekali! Donate! Wow! Congrats! Wah, gini dong, baik ya. Oke. Kita harus lari sebelum dia bangun katanya. Wah, baik sekali dia, teman-teman. Dia mendonasikan uang-uangnya dia ke charity. What? No. All my money. It's gone. Semua uangnya dia dong. I'm ruined. Dia nangis. Kasian juga sih, by the way. Udah setua itu masalahnya, teman-teman. Susah mencari uang, ya. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Kredit card itu dipakai dengan baik dan benar. Jangan untuk ngerjain ya, teman-teman. Karena uang itu susah untuk didapetin ya. Please, jangan sampai teman-teman kalian melihat gameplay ini terus kalian mencontoh. Oke, teman-temanku sekalian, untuk chapter kedua sepertinya sudah selesai. Karena untuk gameplay yang terakhir itu sama persis. Dead Knight Horror sama Super Glut ini sama persis sama yang di Valentine's tuh, guys. Dua ini udah kita mainin. Jadi, kali ini kita langsung saja main di chapter ketiga. Wih, let's go! Misi kita kali ini sepertinya dia akan escaping. Waduh, escaping di mana? Wow, dia mau belajar menjadi pro escaping. Luar biasa sekali. Mungkin aja dia akan escaping di tempat berenangnya dia. Ooh, the ice looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. Wow, luar biasa sekali ya, teman-teman. Coba kita lihat terlebih dahulu yang kita butuhkan itu apa. Hah?
Salt? Emang salt bisa ya teman-teman? Gue juga nggak tahu sih, semoga aja memang bisa ya. Jadi ada salt, terus nggak tahu gue. Kita cari salt aja terlebih dahulu. Tapi sebelum itu gue ambil beberapa item. Oke, dua item tersebut. Dan namanya salt biasanya itu ada di dapur. Pertanyaan gue, susah nggak nih kita akan dapetin salt tersebut? Sip, dia pergi ke ruangan sebelah. Kita harus pantau terus ya teman-teman. Dia ngelihat lukisan dia kah? Oh enggak. Gimana kah Salt? Salt, kamu di mana? Ini bukan kayaknya guys. Salt, ini bukan. Duh, ini bahaya nih kalau misalnya cari sana cari sini guys. Where is my dress? Aduh, nggak ada lagi Salt di sini guys. Oh ini dia. Nice. Sudah dapat. Wow, ternyata garam bisa melelehkan ini. Yang bener aja. Oke. Udah selesai tuh. Terus gimana dong? Sabar. Dia akan kesini ya. Aduh, ketahuan gue teman-teman. Kayaknya gue harus mencari beberapa salt terlebih dahulu sebelum gue melelehkan. Ya, dia kesini deh dengan cepat. Ya, ketahuan gue teman-teman. Aduh. Tidak. Oke. Dia jalan terus. Ketahuan gak? Tuh kan ketahuan. Someone's tried to mess with this. Such a pathetic attempt. Oh, I never tire of your failure. Gagal lagi kita, saudara-saudaraku sekalian. Di chapter ketiga ini semakin complicated. Dan mari kita coba lagi. Oh walah, ternyata teman-temanku sekalian, kita tuh tidak boleh langsung memakai garam tersebut. Kita harus mencampurkan dengan air terlebih dahulu. Ya ampun. Tenang saja, gue sudah tahu ya teman-teman. Jadi pertama-tama gue akan mengambil saltnya terlebih dahulu. Ini berdekatan sekali, Miaow. Kamu gambling sekali, tapi tidak apa-apa. Kita akan coba saja apakah Miaow bisa atau tidak. Loh, saltnya di mana? Saltnya di mana? Oh, saltnya ada di sini kali ya. Oh, sudah dekat sekali, Miaow. Dodol. Sabar. Gue ambil ini dulu deh. Oh, nggak bisa ya? Oh, ini nggak bisa diambil, teman-teman. Sabar. Nice, dia sudah pergi. Jadi kita bisa mencari saltnya dengan cepat. Di manakah saltnya? Tadi di mana ya? Sabar. Oh, di sini. Harusnya. Oh, bukan. Di mana ya, guys? Perasaan udah gue cek deh. Pindah nggak sih? Seharusnya sih nggak pindah ya. Nah, itu dia. Oke, kita sudah dapat salt. Sekarang gue akan taruh di air. Tara, wih, bisa. Setelah itu, kita ambil airnya. Nah, dengan begitu konsentrasi garamnya akan semakin lebih ringan. Jadi, teman-teman tidak akan langsung pecah esnya. Nah, begini. Tuh, tidak langsung pecah kan, guys? BTW, gue bisa lompat ke situ gak ya? Langsung gagal lah. Kayaknya sih bisa. Oke, dia sudah dekat. Dia sudah ada di ruangan dapur. Dan siap-siap teman-teman, kita akan melihat dia akan masuk ke dalam jebakan gua. Let's go. Come on, guruku yang tercinta. Apa kabar, my friend? Kita lihat. Tadi gua diomelin. Sekarang? Wih, berhasil! Dingin banget itu pasti. Yeay, selesai juga teman-temanku sekalian. Dan gue sendiri bisa juga teman-teman air skating, walaupun nggak sepro itu ya teman-teman. Jadi cuma kayak meluncur aja. Kalau untuk muter-muter gue belum bisa. Oke, guys, kayaknya sampai di sini terlebih dahulu untuk gameplay Scary Teacher 3D, karena gua akan menyisakan 3 level ini untuk kita mainin di next episode ya. Karena yang ini juga udah gua pernah mainin di Valentine Special, guys, tuh. Jadi
untuk episode game Scary Teacher 3D. Sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!